Oke Sobat Pancing, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan hari ini Sobat Pancing masih diberi nikmat kesehatan Ramadan dan dimudahkan rezeki dan pekerjaan pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke Sobat Pancing, nah, berjumpa lagi dengan kami dari Epa Pancing. Jadi kita hari ini akan melanjutkan tutorial kita kemarin dengan judul cara membuat batu pancing dengan menggunakan timah dari aki bekas. Oke Sobat Pancing, jadi hari ini kita akan masuki proses yang kedua, yaitu pencairan dengan cara membakar dari timah aki bekasnya. Oke Sobat Pancing, kemarin kan sudah kita keluarkan timahnya dan kita keringkan seperti ini Sobat Pancing. Jadi hari ini kita akan melakukan proses pencairannya. Oke Sobat Pancing, jangan kemana-mana, ikuti prosesnya sejak awal sampai dengan proses pencairannya. Oke Sobat Pancing. Oke Sobat Pancing, kita masukkan satu persatu supaya dia mencair Sobat Pancing. Jadi Sobat Pancing, bisa kita lihat masih banyak sekali kotoran yang ada pada timah ini Sobat Pancing. Jadi itu makanya perlu proses yang kedua, yaitu pencairan sekaligus untuk membersihkan. Oke Sobat Pancing, jadi untuk sementara kita cetak ke atas kaleng ini aja dulu Sobat Pancing, sambil kita membersihkan kotoran yang ada di dalam timah itu Sobat Pancing. Oke Sobat Pancing, ikuti kami. Ih, panas Sobat Pancing. Kita cetak dulu Sobat Pancing. Nah, jadi ini timah murninya Sobat Pancing, supaya tahu mana timah murninya, mana kotorannya. Bisa pancing, kita biarkan dulu timah ini keras. Nah, jadi itu timah murni yang kita dapatkan dari aki bekas kemarin Sobat Pancing. Jadi bisa kita lihat kotorannya banyak sekali dalamnya Sobat Pancing. Bisa Sobat Pancing, kita lihat dulu timah tadi. Jadi kita dapat timah murni Sobat Pancing. Ini sudah bisa kita proses ke bagian yang ketiga, yaitu bagian pencetakan. Panas Sobat Pancing. Ini sudah bisa kita proses untuk menjadi sebuah batu pancing. Karena ini dari kotoran-kotoran yang ada di dalam aki. Oke Sobat Pancing, jadi
Jadi kita sudah dapat dua lempengan timah yang bersih dari kotoran setelah proses pencairan dan pembakaran tadi. Oke, sobat pancing. Nah, ini hasilnya.